Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Bencana banjir melanda beberapa negeri tidak mencegahkan kemasukan pelaburan asing ke negara ini. Berikutan lokasi terkesan tidak membabitkan kawasan perindustrian antarabangsa. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Tengku Datu Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, bagaimanapun sesilibat urus bersama penggiat industri tetap dipergiat bagi melihat kaedah terbaik dalam membantu atau mengurangkan impak dihadapi industri apabila berlakunya bencana alam. Kita dapat lihat kawasan perindustrian atau kawasan terjejas itu tidak banyak yang membabitkan industri sehingga terjejasnya pelaburan. Namun dalam jangka masa panjang dan sederhana, kita bersama pihak industri banyak membuat sesilibat urus untuk melihat bagaimana kita hendak membantu dan tidak ambil ringan perkara ini. Katanya selepas melancarkan Anugerah Kecemerlangan Industri EKI 2024 di Pelabuhan Johor di sini hari ini. Turut hadir pengerusi jawatan kuasa pelaburan, perdagangan dan hal ehwal pengguna negeri Li Ting Han dan pengerusi Johor Port Berhad Tan Sri Cheikh Khalid Muhammad Noh. Setakat jam 8 pagi tadi, jumlah mangsa banjir di tiga negeri yaitu Johor, Pahang dan Melaka sedikit berkurangan dengan 53.040 masih ditempatkan di 295 pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka. Dalam pada itu, Tengku Zafrul mengakui jika situasi di luar negara ada industri terkesan dengan bencana alam. Justeru katanya, negara perlu juga cari kaedah untuk mengurangkan impak dan sentiasa bersama pihak industri, namun buat masa ini keadaannya semua baik.